es teh yang lagi viral, kita akan membuat eksperimen membuat es teh jumbo di hutan, guys. Dan tentunya lokasinya sangat jauh dari rumah kita. Kita akan menggunakan mini trail kesayangan kita dan melewati jalur-jalur becek, guys. Melewati jalur-jalur desa untuk mencapai lokasi pembuatan es teh. Kalian jangan skip videonya karena kita akan membuat keseruan-keseruan di setiap detiknya, guys. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan enjoy this video. Hari ini kita akan membuat suatu keseruan lagi, guys. Kita akan membuat es teh jumbo ya, guys. Ya, gimana, guys? Setuju nggak, guys? Setuju. Oke, kita udah siapin semua alatnya di bawah. Ini adalah alat-alat kita yang pertama kali. Ini adalah sedotan, guys. Sedotan kita buka dulu. Nanti kita sambung-sambung kayak gini, guys, ya. Supaya nanti bisa disedot. Karena kita nanti menggunakan plastik yang jumbo kayak gini, guys. Tapi kita buatnya nggak di sini, guys. Ini adalah plastik yang jumbo, guys. Nah, kita nanti masukin gini, guys, esnya. Kalian beli. Gimana? Oke nggak? Bisa nggak lepas? Nggak bisa lepas, guys. Lihat, lihat. Lihat, guys. Lihat, guys. Oke, guys, kita nanti akan buat es tehnya menggunakan ini. Ini besar banget, guys, dan jumbo banget. Seperti yang viral-viral di video-video TikTok ya, guys, ya. Gimana kalau kita tiup dulu ini, guys? Wih, banyak, guys. Nah, mantap. Lumayan, guys, esnya nanti sebesar ini ya. Besar dan jumbo, kamu harus habisin ya. Ini kuat es tehnya, guys. Mantap, guys. Oke, kalian simak aja terus videonya karena sebentar lagi kita akan menggunakan motor mini trail ini mencari lokasi di mana kita akan membuat es jumbonya. Ingat sebelumnya di oke, guys, kita akan siapin dulu motornya, Dode. Gimana setelah botak, Dode? Cukup nggak ilmu? Apa longgar? Masih. Masih? Dihidupin dulu motornya, guys. Kita akan mencari lokasi buat tehnya. Ini gimana nih? Kok bisa keluar asap kayak gini? Kamu gak pernah servis ya? Hampir saja. Oke, guys, kita akan mencari lokasi di mana nanti kita membuat es. Bila perlu nanti kalau misalkan ada warung, kita suruh warungnya buat es ya, Dode, ya? Ya. Kita akan kampung hari ini, guys. Aku pakai motor Mio nih, bayangin. Gimana caranya ngejar Dode ya? Karena motorku tadi ketinggalan karena kerja kemarin ya. Wow, roti loncat ya, guys. Terus aku taruh di sana. Kenapa kamu bisa loncat kayak gitu, bro? Aku udah loncat-loncat. Iya, mantap-mantap. Kita lanjut. Ayo lawan Miyuku, yuk. Gaskan. Anjay, gak bisa, guys. Ini gasnya udah habis. Padahal udah bore up, guys. Tapi gak bisa kejar. Kita kejar aja. Kita coba, guys. Kita coba aja, ya. Oke. Aduh, main kan, yuk. Gaskan. Kalah. Jelas kalah lah. Motor kita motor metik ya. Walaupun udah di bore up, tetap kalah sama jalur-jalur kayak gini, guys. Ayo, yuk, gas. Gak bisa aku kejar. Emang peruntukan motor tuh nggak dipakai untuk off-road soalnya ya. Woi, 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 hampir-hampir kita kena, guys. Disedotin air. Kita udah siapin semua alat-alat kita, guys. Tinggal kita nanti ngebuang es jumbonya aja. Kita sudah siapin semuanya, guys, ya. Oke, kita ambil jalur yang kiri aja nih kayaknya. Terus kiri yang kemana? Gas kiri. Biasanya kayak itu viral ya di TikTok kayak gitu ya. Aku jadi pengen membuat gimana sih rasanya kita meteh galon besar itu ya. Oke, kita gas lagi, guys. Ada sub GT, guys. Lewat padang. Iya. Woi. Aku enggak bisa.
Soalnya banyak gundul. Ayo kita tes tanjakan siapa yang menang antara Mio dan Semoga. Enggak bisa. Aduh. Memalukan, guys. Buat kalian yang punya mini truck 110 cc, kalian berani ngadu sama Mio, guys. Padahal udah di bore up, guys. Tapi enggak bisa, guys. Enggak bisa. Aku enggak bisa ngelawan. Sakit mutu, guys. Gak apa-apa, demi kalian, guys. Aku kabulkan permintaan kalian. Oke, guys, kita sekarang udah sampai di kampung dan itu motor 50 cc nya Dode. Hari ini kita akan ke Bendungan untuk beli es jumbo, gimana? Oke, siap. Otakmu. Oke, Ega, siap nggak? Alat-alat udah siap di tas? Dah, kalian simak aja terus videonya. Kita akan ke Bendungan sekarang. Oke, guys, sekarang kita udah siap. Dode juga udah siap pakai mini trail 50 cc nya. Bagi pakai motornya Dode S100 cc dan aku pakai Rupi, guys. Karena tadi Mio nya udah meledak, guys. Oke. Kita udah bawa persiapannya. Tinggal kita racik aja perlengkapannya di hutan nanti ya, guys ya. Oke, kita gas, guys. Thousand years later. Oke, guys, kita sekarang udah ada di tempat lokasi dan kita hari ini membuat sesuatu yang berbeda lagi, guys. Dari kota-kota kita sebelumnya, guys. Kita sudah menyiapkan beberapa alat-alat kita, guys. Ada sirup jeruk, kemudian ada aqua, ada teh botol, ada teh gelas, dan ada es. Dingin. Ini es dingin, guys. Jadi hari ini kita akan meracik ya, Bagio ya. Iya. Oke. Kita udah siapin yang besar ini, guys. Satu, jadi Dode yang pegang ini. Nanti kita menggunakan pipet yang panjang ini, guys. Kita akan membuat challenge apakah bisa pipet ini nanti menyedot yang ada di sini, guys. Sepertinya ini kepanjangan ya. Oke, kita akan mulai saja. Oke, kita akan siapkan dulu dari mulai dari es batunya, guys. Es batunya kita masukin dulu, guys. Lepungin aja langsung, guys. Besar banget. Kemudian ini juga, nanti kalau airnya kurang kita pakai air parit. Gimana, cocok, deh? Ya, siap, guys. Kalian udah pernah buat kayak gini nggak di rumah, guys? Aku penasaran aja karena di TikTok tuh aku banget yang buat kayak gini. Rumput di lima, men. Wah, rumputnya masuk juga ya? Oke, sorry. Oke, selanjutnya kita akan... sirupnya dikitin aja. Oke deh, ini caranya buka gimana? Oke, seperti biasa kita menggunakan... guys. Kayak ini aja, pakai korek, guys. Terbuka, guys. Luar biasa. Kita masukin, guys. Es tehnya sudah jadi, guys. Ini adalah es teh jumbonya Dodi ya, guys. Kita masukin aja di sini, kemudian kita minum. Eh, kembali. Yuk, kembali ya. Gini. Oke. Minum. Gimana rasanya, Kak? Keren nggak? Kita coba dulu. Mantap, guys!
Benar. Keren banget. Nanti Bang Yo yang ngabisin semua ya. Iya. Celengnya. Mantap banget. Gimana rasanya, Kak? Enak enggak? Enak kali, guys. Ternyata, guys, ramuan kita enak kali walaupun kini bocor-bocor kayak gini ya, guys ya. Tapi lumayan enak. Kita akan habisin ini setelah kita habisin ini baru kita upload lagi ya. Ya. 1 tahun habis-habis nih. 1 tahun habis-habis, tapi ada bagi-bagi yang bakal ngambil. Kasih. Sekarang bagi yang nyoba, guys. Gimana rasanya, Kak? Menurut kamu rasanya seperti apa? Seperti manis aja, ada rasa jeruknya enggak? Ada dikit. Ada dikit. Loh deh. Kurang berarti. Ada dikit. Oke, kita kasih jeruk lagi, guys. Ada apa? Rumput. Ada rumput, guys. Jangan. Kita kasih lagi. Oke. Ini adalah eksperimen kita, guys. Kita enggak hanya buat off-road aja, guys ya, tetapi kita membuat eksperimen-eksperimen juga. Gang. Oke, sekian dulu eksperimen video kita, guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menghibur kalian semuanya. Habis ini kita akan membuat konten offroad dan mencari mesin capek. Oke, ingat di like.